Seorang aktor preman pensiun, Epi Kusnandar, ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Tanya Epi, seorang pemain sinetron lain berinisial YG juga turut diamankan polisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja dan kertas pembungkus ganja. Dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal, positif narkoba menggunakan ganja. Untuk kedua orang tersebut, sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman perannya sebagai apa, dan barang bukti ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Hingga kini kedua pemain sinetron ini masih menjalani pemeriksaan di ruang Satuan Narkoba Polrestro, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.